Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan virtual graduation tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK Ananda Bekasi Angkatan tahun 2020. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, pandemi Corona COVID-19 ini menghantam dan menguji kita semua, termasuk juga dunia pendidikan sampai-sampai juga proses belajar-mengajarnya. Selain harus memindahkan kegiatan belajar menjadi pola pembelajaran online jarak jauh, harus diakui bahwa angkatan tahun ini mendapatkan ujian pengalaman yang amat istimewa di akhir masa studinya. Anak-anakku yang luar biasa, tetap semangat. Sekalipun kalian harus rela tidak merayakan kelulusan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya berharap semua lulusan tahun ini harus menyikapi dengan positif karena adanya wabah corona ini. Kita didorong untuk belajar banyak hal, pentingnya kesehatan, menjaga kebersihan, penguasaan teknologi, dan kita harus lebih baik lagi sebagai manusia. Bapak, Ibu, orang tua, dan seluruh anak-anak kami, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, sekolah Ananda selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga kita tetap berharap agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Hal ini terbukti dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Seperti unit TK, juara 1 tongkat estafet tingkat Kota Bekasi, juara 2 menari tingkat Kota Bekasi, juara harapan 1 kindergarten logic tingkat Kota Bekasi. Di tingkat TK, anak-anak kita sudah mampu dan percaya diri dengan perlombaan, dan yang paling penting adalah mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya di tingkat SD. Prestasi SD Ananda, juara 1 tingkat kecamatan Bekasi Timur, juara 3 kosida tingkat kecamatan Bekasi Timur, juara 2 lomba baca dan tulis Al-Quran tingkat kecamatan Bekasi Timur. Kemudian di tingkat Kota Bekasi, juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kategori kelas 1 dan 2. Kemudian juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kelas 3 dan 4. Dan juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kelas 5 dan 6 tingkat Kota Bekasi. Bahkan di tingkat nasional, SD anak-anak kita berhasil menjadi juara 1 lomba taekwondo tingkat nasional, juara 1 lomba karate tingkat nasional pada event Jakarta Open. Prestasi SMP Ananda Bekasi juga tidak kalah hebat. Juara 1 tingkat Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi lomba cerdas cermat cepat tepat, dan juara 1 basket tingkat Kota Bekasi, dan juga SMP Ananda juara storytelling tingkat Kota Bekasi, dan SMP Ananda Bekasi juara lomba karya ilmiah membuat roket air tingkat Jabodetabek. Di tingkat SMA Ananda, prestasinya adalah ada 2 orang siswa kita yang menerima program beasiswa dari BCA, Bank Sentral Asia, yaitu Michelle Pauline, program PPA BCA, dan Dendi, program PPTI BCA. Semuanya mendapatkan jaminan bekerja di BCA setelah lulus nanti. Dan untuk SMK, ada 50 orang lulusan tahun angkatan 2020 ini telah langsung diterima bekerja di berbagai perusahaan besar nasional. Kita patut bangga atas pencapaian prestasi anak-anak kita.
dan kita juga bangga atas kelulusan anak-anak kita semuanya dari setiap jenjang yang ada, dan kita berharap agar berlanjut ke jenjang berikut dengan prestasi yang lebih baik lagi. Semoga apa yang telah kalian lakukan selama ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik dan menjadi modal yang berharga dalam menjalani kehidupan di masa depan. Atas nama seluruh pengurus Yayasan Pancaran Tridharma, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Anda. Dan juga terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya berikan kepada seluruh staf, kepala sekolah, dewan guru, dan semua komponen di sekolah Anda yang sudah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan di sekolah Anda yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang buat para wisudawan, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, serta anak didik kami kelas 12 SMA Nanda yang kami banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai perjalanan hidup kita, terutama di masa sulit sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita dapat merasakan sukacita karena keberhasilan putra-putri kita menyelesaikan pendidikannya di SMA Ananda Kota Bekasi. Anak didik kami yang kami banggakan, 3 tahun sudah kebersamaan kita di SMA Ananda dengan berbagai kenangan suka dan duka. Kadang kekecewaan yang muncul ketika kalian ditegur atau diingatkan oleh Bapak Ibu Guru atas kelalaian atau kesalahan kalian. Tapi percayalah, itu semuanya didasari dari rasa sayang sebagai bagian dari proses pembentukan pribadi yang tangguh pada kalian semua. Seperti moto SMA Ananda, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli. Itu yang harus kita tanamkan pada kalian semua. Anak didik kami yang kami banggakan, tentu keberhasilan kalian hari ini wajar kalau kalian berpikir dan berharap selayaknya dirayakan dengan selebrasi sukacita seperti wisuda-wisuda sebelumnya. Tetapi kalian jangan berkecil hati, karena kalian sungguh hebat, sungguh luar biasa, sungguh tangguh dapat menyelesaikan pendidikannya walaupun di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah cobaan yang harus kita lewati bersama. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Semoga kalian semua sukses dimanapun berada, mau kuliah atau bekerja. Dan pada kesempatan ini, atas nama Dewan Guru, saya mohon maaf atas kekurangan di dalam pelayanan kami selama ini. Pada Bapak Ibu orang tua murid, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah menitipkan anak-anak kita untuk dididik di SMA Ananda Kota Bekasi. Satu hal yang kami harapkan dari anak-anak kami dimanapun kalian berada, jagalah nama baik alma matermu SMA Ananda yang sudah memberi andil di dalam menyelesaikan tahap-tahap menuju cita-citamu yang sungguh mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. 12 MIPA 1. Alfonso Ricardo Hutagao, Bekasi, 7 Desember 2001. Angela Alexander, Bekasi, 15 Agustus 2002. Anugrah Tegar Gurian Dio, Klaten, 14 Juni 2002.
Arilta, Bekasi, 23 Maret 2002. Arya Anggala Prasetyo, Bekasi, 26 Maret 2002. Aurora Gladys Prasetyo Fania, Tangerang, 4 November 2002. Awidia Ardana Riswari, Jakarta, 22 April 2002. Chen Yu Hao, Fujian, 3 Januari 2001. Daniela Vita Silaban, Bekasi, 8 Agustus 2002. Fang Liu, Jakarta, 13 April 2001. Felixon Ganda Pardamean, Jakarta, 19 Januari 2002. Hafiz Alfijar, Jakarta, 9 Desember 2000. Irene Yohana, Jakarta, 9 Juli 2002. Ivan Nicholas, Jakarta, 25 April 2002. Jayandi Damakari, Bekasi, 10 Juli 2002. Jeremia Condro, Bekasi, 11 Maret 2002. Jeremias Kevin Turang, Bekasi, 10 Agustus 2002. Jonathan Eka Pratama, Jakarta, 3 Agustus 2002. Joseph Fernando Manula, Bekasi, 22 Februari 2002. Joshua Luhut Sadana, Jakarta, 2 April 2002. Kerer Geraldi, Jakarta, 24 Maret 2003. Kezia Krisanta Margaret, Bekasi, 22 Juni 2002. Christian Joshua Raja Gugur, Pamanteng Siantar, 30 November 2002. Nesino Vivianti, Bekasi, 23 November 2001. Marcel Rowe, Jakarta, 14 Mei 2001. Michael Fanani, Jakarta, 18 April 2002. Michelin Pauling, Jakarta, 26 April 2002. Nico Valentino, Bekasi, 14 Februari 2002. Novidiana Anggriani Putri, Tangerang, 15 November 2002. Priscila Margareta, Bekasi, 25 September 2002. Rio Herdiansyah, Jakarta, 16 September 2002. Tarina Harmanto, Jakarta, 29 Juni 2002. Vanessa Setiawan, Bekasi, 7 Juli 2002. Safir Julian Theodosius, Bekasi, 6 Juni 2002. Yunita Angelika Hutahair, Bekasi, 21 Juni 2002. 12 MIPA 2. Aaron Haria Adi Pratama, Bekasi, 11 Januari 2002. Ananda David Evan Wardana, Bekasi, 4 Juni 2002. Andreas Malen Sebaya, Bekasi, 20 Oktober 2002. Angelika Stefani, Bekasi, 6 Januari 2002. Audrey Cristela, Bekasi, 8 Maret 2003. Bertrand Nathanael Vetter, Jakarta, 13 Januari 2002. Dandi, Bekasi, 15 Juli 2002. Diana Elizabeth Sinaga, Bekasi, 7 Mei 2002. Dipa Rusdianto, Bekasi, 17 Januari 2003. Dominiko Apu, Bekasi, 19 Januari 2002. Enrico Fernando Chai, Singkawang, 18 Juli 2002. Erlangga Putera Setiawan, Bekasi, 11 Juli 2002.
Grace Artawijaya, Surabaya, 29 Januari 2002. Ivan Julian Santoso, Bekasi, 6 Juli 2002. Jessica, Medan, 23 Maret 2002. Johannes Ronaldo Tampubolo, Medan, 23 Juni 2002. Joshua, Bekasi, 26 Juli 2002. Karuna Dewa, Bekasi, 7 September 2002. Matius Wisnu Brata, Jakarta, 28 Maret 2002. Michael Pratama Kusiano, Jakarta, 17 Mei 2001. Nomi Natalia Simaremare, Wamena, 27 Desember 2002. Pande Nyoman Putra Indra Kusuma, Bekasi, 27 Juli 2002. Priscila D. Anton, Bekasi, 24 November 2001. Randi Reliantama Tanamas, Bogor, 27 November 2001. Riksen, Jakarta, 10 September 2002. Rio Yohanes Nitioga, Bekasi, 11 Agustus 2002. Robert Frederick Immanuel, Jakarta, 14 Oktober 2002. Sofia Valentina, Jakarta, 1 Maret 2002. Stephen Febrian, Jakarta, 7 Februari 2002. Silvia Angelia Noviana, Bekasi, 6 September 2002. Terence Limanson, Pontianak, 12 November 2002. Timotius Jonathan, Bekasi, 21 November 2002. Tri Astuti Utami, Bekasi, 16 April 2001. Patricia Liani, Bekasi, 25 Oktober 2002. Yones Christian, Jakarta, 13 Juli 2002. 12 IPS 1. Adelia Mariska Nugraha, Bekasi, 7 April 2002. Arno Prabudita, Peniti Besar Segodang, 2 Agustus 2001. Rian Aditya, Bekasi, 28 Januari 2001. Kristof, Bekasi, 25 November 2001. Cynthia Wijaya, Bekasi, 18 September 2002. Daud Levi, Jakarta, 16 Desember 2001. Elsa Marcella, Bekasi, 2 Maret 2002. Vina Febriani, Bekasi, 6 Juli 2002. Gerendio Timothy Emor, Bekasi, 17 November 2002. Natius Dustin, Jakarta, 28 Agustus 2002. Janet Lorenza Ananita, Bekasi, 25 Januari 2002. Jessica Mera Feodora, Bekasi, 17 Mei 2002. Kevin Andresto, Jakarta, 27 Juni 2002. Marvin Aldo Vito, Jakarta, 3 Februari 2002. Marcel Nathanael, Jakarta, 31 Januari 2002. Miselin, Jakarta, 25 Juni 2002. Nurlia, Jakarta, 17 Februari 2002. Patricia Leonardo, Semarang, 24 Mei 2002. Putri Kartika Dewi, Jakarta, 25 Desember 2002. Rodo HPSI T Junior, Bekasi, 26 April 2002. Sufi Cia, Bekasi, 16 Maret 2002.
Tony Santoso, Bekasi, 22 Juli 2002. Valentin, Bekasi, 28 Februari 2002. Weni, Pontianak, 30 Januari 2003. Yoel, Susman Koribonso, Bekasi, 16 Juni 2002. Yosafat Benediktus, Bekasi, 15 April 2002. 12 IPS 2. Adelia Mareta Putri Pratama, Bekasi, 24 Maret 2002. Andres, Bekasi, 18 Desember 2002. Angel, Bekasi, 11 Juli 2002. Antoni Fadilai, Bekasi, 28 Desember 2001. Arya Andika Tonadinata, Bekasi, 28 Januari 2002. Evelyn Justin, Bekasi, 4 November 2002. Carlos Tanuarto, Bekasi, 5 Oktober 2002. Chandra Leo, Bekasi, 18 Maret 2002. Habil Elisa Anugrah, Bekasi, 22 Januari 2002. Heidi Hesbianto, Bekasi, 12 Agustus 2002. Helix Januar, Kota Bogor, 13 Januari 2002. Kelvia Singkawang, 18 April 2002. Kesia Angeli, Bekasi, 15 Januari 2003. Kevin Ferdian, Serang, 10 Agustus 2002. Marcella, Bekasi, 3 Desember 2002. Marcelin Putri, Bekasi, 2 Oktober 2002. Rita Gabriela Ambarita, Samarinda, 22 Juli 2002. Rionaldo Putra Setia, Bekasi, 31 Mei 2002. Selvi Glitia, Pontianak, 19 November 2002. Stephen Ricardo Wongso, Bekasi, 30 Desember 2001. Tania Giovanni, Jakarta, 28 Mei 2002. Trisa Emanuel, Jakarta, 24 November 2002. Vincentius Aditya Widisono, Bekasi, 30 Oktober 2002. Vivian Cering, Bekasi, 19 April 2002. Yoger Kristanto, Bekasi, 11 September 2002.